Pala ni dia mudah bergaul. Dia mudah bergaul dengan masyarakat kita ni. Dan dia ni seolah-olah tak ada pantang larang. Jadi sebab tu dia boleh masuk. Kita buat kenduri jemput pun dia dia hadir bersama. Dia bukan manusia yang kedekut. Dia suka berbelanja. Ada duit, dia ajak kawan-kawan makan. Sekali ya Pak Yub pun biasalah. Biasalah kita berkawan ni. Kita belanja, dia belanja. Macam tu lah. Lupa pun tolong banyak. Kadang-kadang Pak Yub. Bagus juga. Raya-raya dia panggil makan kuih apa. Amai syok. Saya kenal Pak Yub, saya kerja di sini. Mula-mula saya kerja sini, dia mai pobek muku saya. Suruh pobek muku, lepas tu kawan-kawan itu, nama mama semua kenal. Kawan itu semua okey. Ya bagus lah orang kampung sini, bagus lah. Boleh tolong saya. Nak kasih saya ada kerja sikit. Sehari sebelum lepas Bali itu, Pak Yub masuk dalam rumah mereka. Di depan pintu tu mak dia main buat macam lukis dengan tangan ni lah. Buat dengan celup dalam tepung tu buat macam lukisan atas benda atas benda rumah kan. Dia buat lekuk-lekuk itu lah, duduk parti lah tengok. Tapi cantik, dia pandai buat jadi lah. Pengen nak tengok. Bukan takat pengen tengok depan nak buat, tapi tujuan. Pasal apa buat macam tu, apa kena mengena dengan budaya mereka. Saya asyik nak pengen nak buat tupat. Saya tak tahu nak buat macam mana. Tapi nak pergi cari kawan-kawan yang boleh tolong saya buat, ajak saya buat tupat. Saya teringin jugalah pasal raya seronok. Main singa tu kita teringin juga amin. Tapi kita tak nak ni. Tak nak peluang. Bukan anak singa tu amin. Tapi kita tak nak peluang. Satu hati sejiwa. Satu hati satu jiwa. Negaraku sehati sejiwa.